العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة والرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. بسم الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرين حضرات، رحمكم الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita berusaha memperbaiki ibadah kita dengan diberikan nikmat taufik dapat kita bersyukur mensyukuri segala nikmat yang dipinjamkan oleh Allah kepada perkara-perkara yang diperintahkan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan. InsyaAllah. Yang diharapkan tuan-tuan puan-puan sihat walafiat. Sama-sama kita perbaiki dan perbetulkan qasad dan niat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita segala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai orang yang menuntut ilmu, insya-Allah. Muka surat berapa dah? Kitab Misbahul Munir muka surat 54. Surat 54 edisi Rumi edisi Rumi 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata musannif Huraiyan sifat yang ke-8. Yang ke-8. Ada kitab dia kata yang ke-8. Yang ke-8. Yang ni sifat yang wajib bagi Allah yang mesti diketahui secara tafsir. Nah, secara huraian satu persatu. Yang ke-8 daripada 20. Iaitu sifat yang wajib, makna yang wajib pada akal. Sifat yang wajib pada akal. Hukum akal yang tiga itulah. Apa maksud wajib pada akal? Iaitu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada semata-mata. Sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada semata-mata, tak boleh berubah menjadi dia. Tak boleh berubah menjadi tiada. Itu dimaksudkan dengan wajib akli.
Jadi di antara sifat yang akal kita menghukumkan, menentukan, menetapkan, mesti ada sahaja, mesti ada sungguh, mesti ada semata-mata pada Allah, iaitu sifat iradah. Apa erti iradah? Ertinya, erti iradah sifat perkehendak. Sifat perkehendak ataupun sifat penentu. Sifat perkehendak ataupun sifat apa? Penentu. Kalau sifat kudrat dulu berkuasa. Peranan sifat kudrat, urusan sifat kudrat, ta'aluk sifat kudrat, kita dah belajar dulu. Menjadikan sesuatu atau meniadakan sesuatu perkara yang harus. Kudrat, peranan dia ataupun ta'aluk dia, menjadikan atau meniadakan, mengadakan atau meniadakan sesuatu perkara yang yang harus pada akal. Maksudnya sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Yakni mengubah-ubah perkara yang harus ataupun mengubah-ubah perkara mungkin ataupun mengubah-ubah makhluk. Itu peranan ataupun ta'aluk sifat kudrat. Sifat kudrat tidak berta'aluk kepada perkara yang yang wajib, kerana perkara yang wajib itu adalah perkara yang sedia ada dan tak boleh tiada. Tak boleh tiada. Begitulah juga sifat kudrat tidak berta'aluk kepada perkara yang mustahil, kerana perkara yang mustahil itu adalah perkara yang memang tidak boleh diterima pada akalnya ada sekali-kali. Bahkan perkara yang mesti tiada sedia kali lagi dan kekal tiada selama-lamanya. Sebab itulah tidak boleh nak dikatakan kudrat berta'aluk kepada perkara yang wajib dan mustahil. Kerana kalau si perkara yang wajib boleh diubah, maka tidaklah wajib. Faham betul-betul maksud wajib ni. Wajib ni ada tak boleh berubah. Perkara yang ada tak boleh berubah kepada tiada. Kalau yang mustahil, perkara yang tiada tak boleh berubah menjadi ya. Jadi kalau boleh berubah, tidaklah dipanggil wajib. Dipanggil harus. Kalau mustahil boleh berubah, dipanggil maknanya semua benda harus lah. Semua benda harus lah macam tu. Dengan Allah pun harus, sifat Allah pun harus, anak Tuhan pun harus, rupa Tuhan dengan makhluk pun harus. Jadi harus semua. Mana boleh. Sebab tu pentingnya hukum akal ni. Ada perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada. Ada perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada. Ada juga, ada pula perkara yang akal kita menghukumkan boleh ada dan boleh tiada. Jadi apa yang kita i'tiqadkan dalam hati ni semuanya kembali kepada akal kita yang menghukum. Sebab tu perlunya ataupun pentingnya hukum akal tadi tu untuk menghasilkan akidah yang sebenar. Kalau kita tak faham hukum akal ni, boleh jadi akidah pegangan dalam hati kita salah. Contohnya di dalam hatinya beriktikad, sebagai contoh dalam hatinya beriktikad Allah boleh, Allah boleh nak menyerupai makhluk, contoh. Dia berpegang begitu dalam hati. Kenapa dia pegang macam tu? Sebab akalnya fikir macam tu. Itu menunjukkan dia tak faham hukum hukum akal. Kalau dia faham hukum akal, kalau contohnya serupa Tuhan dengan makhluk itu adalah perkara yang mustahil. Apa maksud mustahil? Yang tak boleh ada, yang tak boleh berlaku sampai bila-bila pun, sedia kala lagi dan sampai bila-bila, tak boleh ada, tak boleh berlaku, tak boleh sungguh. Maka dia akan beriktikad bahasanya serupa Allah dengan makhluk itu mustahil. Tak boleh sampai bila-bila pun. Tapi kalau dia tak faham hukum akal tadi, dia kata bolehlah, Allah kuasa. Allah tu kan kuasa, dia cakap. Jadi Allah tu boleh, kalau nak menyerupai makhluk boleh, sebab dia kuasa. Kerana dia tak faham hukum akal tadi. Kalau dia faham hukum akal, dia tak kata lagi. Jadi betul lah kata musannif ni, barang siapa yang tak memahami, tak mengerti hukum akal ni, barangkali akidahnya salah. Barangkali tidak ada akidah langsung dalam dalam hati dia. Dan dikata hukum akal itu adalah suatu alat ataupun suatu tangga untuk menghasilkan akidah yang sebenar dan untuk meneguhkan akidah.
dengan memahami hukum akal yang tiga itu, wajib, mustahil dan harus. Baik, hari ini kita nak bicarakan tentang sifat Allah yang seterusnya, iaitu sifat iradah. Ertinya sifat perkehendak. Jadi peranan sepintas lalu, peranan iradah ni, ta'aluk dia, ta'aluk iradah, peranan iradah, tugas iradah, iaitu menentukan. Peranan iradah ni menentukan sesuatu yang harus. Bila sebut harus kan perkara yang macam-macam kebarangkalian dan kemungkinan boleh berlaku. Boleh hidup, boleh mati, boleh ada, boleh tiada, boleh sihat, boleh sakit, boleh untung, boleh rugi, boleh nikmat, boleh bala, boleh iman, boleh kufur, boleh taat, boleh maksiat. Itu semua masuk dalam perkara yang harus, benda yang boleh jadi. Boleh jadi beriman, boleh jadi kufur, boleh jadi taat, boleh jadi maksiat, boleh jadi mana perkara yang boleh jadi. Itu benda haruslah. Boleh berubah-ubah. Maka peranan iradah ni menentukan salah satu. Contoh hidup dan mati. Nak menentukan hidup ataupun nak menentukan mati. Kalau tidak ditentukan, maka kedua-dua itu hukumnya harus. Hidup pun harus, mati pun harus. Jadi yang mana satu? Yang mana satu? Itu perlu kepada penentuan. Nak buat rumah ke tak nak buat rumah. Jadi dua-dua tu kebarangkalian. Kita belum buat pilihan lagi tu. Duit KWSP dah keluar. Contoh, boleh keluar 500,000 contoh. Nak buat rumah pun boleh, tak nak buat pun boleh. Masa tu belum menentu lagi, belum buat pilihan mana-mana lagi. Perlu kepada penentuan salah satu. Kena takyinkan mana satu. Fikir, renung, kaji, sembang, bincang. Maka hasillah keputusan. Nak buat keputusan dah. Kalau begini tak jadi buatlah. Bila kata tak jadi buat, mana dah menentukan sebelah tidak menjadikan. Kita dah menentukan tak buat. Bila menentukan tidak buat, tidak menjadikan, tidak mendirikan, dengan sendiri ternafilah satu pihak yang lain. Bila kita dah tentukan tak nak buat lah, bila dah tak nak buat, buat tadi mustahil lah. Tak bolehlah berhimpun nak buat dan tak buat dalam satu masa. Ataupun yang seorang lagi pula dipikir-pikir, aku nak buat lah. Bila dia dah tentukan aku nak buat, ternafilah tak nak buat. Tak nak buat. Nak pergi ke tak nak? Tu. Kedua-dua tu kebarangkalian, kemungkinan. Fikir-fikir, nak pergilah. Bila buat keputusan nak pergi, ternafilah tidak tak pergi. Itulah tugasan, itulah peranan sifat iradah, menentukan. Tu peranan dia. Baik, apa pula yang nak ditentukan oleh sifat kudrat ni, oleh sifat iradah ni? Ta'aluk bagi sifat iradat tu kepada perkara yang mana pula? Maka jawapannya, sifat iradat juga hanya berta'aluk kepada perkara yang harus sahaja. Sifat iradat hanya berta'aluk kepada perkara yang harus sahaja. Perkara yang wajib tidak masuk dalam urusan iradat. Yang mustahil juga tidak masuk dalam urusan iradah. Faham tak sekat situ? Jadi kalau nak dikatakan begini, Allah Ta'ala itu melihat. Bila sebut melihat tu sifat Allah lah, sifat pelihat lah. Allah Ta'ala itu memiliki sifat basar. Allah Ta'ala itu memiliki sifat pelihat kerana Allah kehendak. Salah lah. Allah itu memiliki iradat kerana dia kehendak. Tak boleh. Faham tak tu? Kerana iradat itu perkara wajib. Dah memang sedia ada pada Allah. Bukan adanya iradat tu kerana ditentukan oleh Allah. Nampak tak?
Kita tak boleh nak kata Allah tu memiliki kuasa, Allah memiliki sifat pendengar, pelihat dan segalanya, kerana dia telah menentukan diri dia begitu. Mana boleh cakap macam tu? Kerana segala sifat Allah tu wajib, makna sedia ada, bukan ditentukan. Faham elok-elok? Ditentu, nak menentukan ni perkara yang harus. Faham elok-elok? Nak menentukan ni kepada perkara yang harus. Perkara yang boleh jadi ada dan boleh jadi tiada, itu yang nak ditentukan. Perkara wajib bukan ada dengan sebab ditentukan. Sedia ada tak? Ada pun kita makhluk ni ada, ya, ditentukan oleh Allah. Kalau Allah tak menentukan adanya saya dan tuan-tuan ni, takkan ada dah kita. Jadi adanya alam ini, adanya makhluk ini ditentukan ataupun dikehendaki oleh Allah. Adapun adanya Allah bukan ditentukan. Bukan Allah yang menentukan dia ada, bukan Allah yang menentukan dia bersifat sedia kala dan sebagainya. Kerana sifat-sifat Allah tu semuanya wajib, sedia kala dah. Faham tak ni? Yang nak ditentukan ni perkara yang harus. Sebab tu faham dulu betul-betul apa maksud harus tu. Sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Terima ada dan terima tiada. Akal boleh terima ada, akal boleh terima tiada. Itu harus. Allah bukan harus, Allah wajib. Sifat kesempurnaan Allah bukan harus, tetapi wajib. Kemudian, tiadanya sifat kekurangan pada Allah. Contoh, tidak ada sifat pekak pada Allah. Tidak ada sifat tuli pada Allah. Tidak ada sifat buta pada Allah. Tidak ada sifat lemah pada Allah. Bukan kerana Allah tidak kehendak. Kenapa ya Allah Ta'ala tu contoh, kenapa Allah Ta'ala itu tidak boleh serupa dengan makhluk? Kita nak jawab, sebab dia tak kehendak. Sebab Allah tak kehendak. Tak boleh jawab macam tu. Allah tidak serupa makhluk bukan dengan sebab dia tidak kehendak. Tak kehendak. Kerana serupa makhluk itu perkara yang memang tak boleh ada. Tak terima pada akal adanya serupa Tuhan dengan makhluk ataupun serupa makhluk dengan Tuhan. Jadi bukan jawapannya sebab Allah tak kehendak, bukan. Dah kalau kita tukar jawapan tu, kalau Allah kehendak, maka serupalah dia dengan makhluk. Betul? Itulah pentingnya mengetahui urus ta'aluk ataupun urusan sifat. Nak menghaluskan lagi kefahaman kita tentang kehendak Allah. Kalau sekadar kita mengetahui Allah menghendaki satu pihaknya, betul dah, tapi tak selamat lagi. Kerana kefahamannya sangat-sangat ringkas. Allah menghendaki, faham kat situ dah. Tapi dia tak tahu ta'alluq sifat kehendak tadi kepada benda apa. Itu yang boleh jadi keluar perkataan macam tu. Kenapa tidak ada anak Tuhan? Sebab dia tak kehendak. Sebab dia tak faham ta'alluq irad. Kalau dia faham, tak ada anak Tuhan bukan sebab Tuhan tak tentu. Memang benda tak boleh ada. Nak menentukan pun tak boleh ada. Sebab dia bukan jenis benda boleh ada. Benda mustahil. Perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali adanya. Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima adanya anak Tuhan ni sedia kala sampai bila-bila. Akal tak boleh terima. Adapun anak kita manusia ini perkara harus. Baru boleh kita kata si Anu tu tak ada anak sebab Tuhan tak kehendak. Betul. Si Anu tu tidak direzekikan anak sebab Allah tak kehendak. Kalau Allah kehendak, adalah anak dia. Kalau Allah tak kehendak, tak adalah anak dia sampai bila-bila. Adapun anak Tuhan, mustahil anak kita makhluk manusia ni harus. Habis. Okey, baca kitab balik. Sebelum mengaji ni, sebelum belajar ni, tuan-tuan tahu tak tentang tu? Faham tak tentang? Yang tahunya Allah kehendak. Tu je kan? Jadi tak cukup. Tak cukup. Jadi mengaji ni elok, belajar ni elok. Kita lebih faham, lebih faham lagi. Bila lebih faham, lebihlah terjaga, lebih terjaga.
Wajib pada syarak pula tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya. Maksudnya wajib tahu dan beriman. Yakin maksudnya. Wajib tahu serta wajib mengaku, makna beriman, yakin dengan apa yang kita dah faham, yakin dengan apa yang kita dah tahu tadi dengan belajar. Wajib mengetahui serta wajib mengaku di dalam hatinya. Mengaku di sini dengan makna yakin, bukan was-was, bukan ragu-ragu, bukan syak, bukan berat sangka. Yakin sepenuh hati. Tidak ada sedikit pun, secebis pun keraguan. Sepenuh hati. Itu makna yakin. 100% dalam hati. Tak ada sikit pun keraguan, kesangsian, kesamaran. Kalau ada sikit 1% sahaja keraguan, namanya tidak yakin. Tak yakin, tidak beriman, tak beriman. Jadi iman ni makna 100% dalam hati. Keyakinan, kepercayaan, tak ada syak langsung. Sikit pun tak ada syak. Makna yakin sungguh-sungguh dalam hatinya. Dengan tentu sungguh ada di Allah Ta'ala, yakni ada pada zat Allah. Ada di Allah tu mana? Ada pada zat Allah. Ada pada zat Allah Ta'ala satu sifat yang namanya iradah. Iradah ni cakap Arab ke Melayu? Arab. Melayunya ertinya, erti Melayu, perkehendak ataupun penentu. Kalau Arab kata perkehendak, makna dia dah duduk lama lah kat sini. Dia tak cakap pula iradah, dia cakap perkehendak. Kita orang Melayu cakap perkehendak lah. Arab cakap pula iradah. Jadi sifat perkehendak. Apa beza perkehendak dengan mengkehendaki? Mengkehendaki itu dah perbuatan lah. Perkehendak tu sifat. Sifat perkehendak. Dengan adanya sifat perkehendak itulah Allah mengkehendaki. Dengan ada sifat penentu itulah Allah menentukan sesuatu. Bukan dengan adanya sifat mengkehendaki itulah Allah mengkehendaki. Allah mengkehendaki dengan sifat mengkehendaki. Boleh macam tu? Allah menentukan sesuatu dengan sifat menentukan. Ataupun Allah menentukan sesuatu dengan sifat penentu. Allah mengkehendaki sesuatu dengan sifat perkehendak. Allah melihat dengan sifat melihat. Bukan Allah melihat dengan sifat melihat. Mana tu? Kita boleh melihat tak? Kenapa kita boleh melihat? Kerana kita ada sifat melihat. Bukan sifat melihat. Melihat tu perbuatan. Faham betul-betul? Angguk-angguk tak nyebab. Sungguhlah, sebab tu suruh faham. Ngaji sungguh-sungguh, teliti, usaha. Jangan dengar sambil lewa, sambil khayal. Ngaji sungguh-sungguh. Bukan untuk nak jadi mufti qadhi dah, nak faham. Bila faham baru senang nak beramal. Insya-Allah. Tanya balik. Allah mengkehendaki dengan sifat perkehendak. Allah melihat dengan sifat melihat. Allah bertutur dengan sifat perkata ataupun penutur. Jadi biar kita dapat beza di antara sifat dan perbuatan. Tak nanti keliru mana satu sifat, mana satu perbuatan ni.
Allah melihat guna sifat melihat. Kita melihat guna melihat. Kita menumbuk guna apa? Kita menumbuk guna per. Boleh tak saya menumbuk guna menumbuk? Boleh? Mana boleh bezalah penumbuk tu alat. Menumbuk tu perbuatan. Saya mencangkul menggunakan mencangkul. Saya mencangkul menggunakan cangkul. Cangkul tu alat. Mencangkul tu perbuatan. Amakan saya mencangkul guna alat mencangkul. Guna mencangkul. Mencangkul perbuatan. Baik. Maka dengan dalam hati wajib yakin dan percaya Allah Ta'ala itu ada iradah. Artinya sifat perkehendak. Sifat perkehendak. Ini cerita tentang sifat ni. Bila sebut ta'aluk kan baru perbuat. Perbuatan. Ini sifat, cerita pasal sifat. Sifat Tuhan tu namanya perkehendak, iradah. Mana dalil, mana bukti yang menunjukkan Allah tu ada sifat pelihat? Mana bukti yang menunjukkan Allah tu ada sifat perkehendak? Mana dalil, mana bukti yang menunjuk Allah Ta'ala itu ada sifat iradah? Mana buktinya? Buktinya daripada firman Allah Ta'ala, innama amruhu ila arada syai'an ayyakula lahukum fayakun. Artinya bahawa sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala itu apabila menghendaki ia Allah. Idza arada. Arada tu fi'il madhi. Maknanya menghendaki. Boleh tak nak dikatakan mengkehendaki menentukan sekiranya tidak ada sifat penentu? Boleh tak nak katakan, boleh tak kita nak kata begini? Zaid melihat tapi dia tak ada sifat pelihat. Boleh tak? Apa yang tuan-tuan faham bila kita cakap Zaid tu melihat? Menunjukkan Zaid ada sifat pelihat yang tak perlu nak dipersoalkan dah. Cukup dengan kata Zaid tu melihat, kita segera faham mesti dia ada sifat pelihat. Tak payah nak tanyalah Zaid. Zaid pun cerita, tadi waktu saya datang kat sini tadi, saya dapat melihat pemandangan cantik-cantik daripada rumah sampai ke sini. Betul ke Zaid? Betul lah. Awak ada ke sifat pelihat? Kena tamparlah dengan si Zaid tu. Apa yang kau tanya ni? Kan aku kata aku boleh, aku melihat tadi. Dah tentulah ada sifat pelihat pada aku. Mustahillah aku nak melihat kalau tak ada sifat pelihat. Jadi tak payah tanyalah pasal sifat tu. Cukup dengan cakap melihat, fahamlah yang ada pada Zaid tu sifat pelihat. Dengar tak pelajar-pelajar? Nanti tu nak tanya, ada ke sifat pendengar ni? Nak kena tanya macam tu? Tak payah tanya. Sebut dengan mendengar, tahulah orang dia orang ni semua ada sifat pendengar. Macam tu. Ni dalam Quran, idza arada, apabila Allah Ta'ala itu mengkehendaki, dah nak kena tanya, ada ke sifat pendengar? Nak kena tanya ke? Tak apa? Tak payah. Bila sebut Allah mengkehendaki, menunjukkan mesti ada sifat perkehendak pada zat dia. Kerana mustahil dia nak menentukan kalau tidak ada sifat penentu. Allah melihat, wahwa sami'ul basir, dia maha melihat dan maha mendengar, ataupun dia maha mendengar dan maha melihat. Ada ke sifat melihat pada Allah? Tak payah tanya, faham daripada situ Allah melihat tentu ada sifat melihat. Allah mendengar tentu ada sifat Jadi faham daripada situlah. Faham daripada situlah yang ulama keluarkan Allah itu wajib memiliki sifat perkehendak. Tuan-tuan jangan cari iradat dalam Quran. Jangan cari perkataan iradat, sama, basar, kalam, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu apa lagi? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih, qiyamuhu binafsih. Cari sebuti-sebuti dalam ayat Quran. Mati hidup balik pun tak jumpa.
Faham tak ni? Oh, ini bida'ah. Pandai-pandai duk kata iradat. Mana ada perkataan iradat dalam Quran? Ha, tu. Jenis itu tu. Nak sebut dalam Quran baru pakai. Kalau tak sebut dalam Quran, bida'ah. Benda diada-adakan, benda sesat, benda syirik. Ha, ni fahaman ni masalah. Mana datang dalil Tuhan tu ada iradat? Pandai-pandai kata iradat tu sifat Tuhan. Dalam Quran tak ada sebut pun iradat. Ha, payah lah nak tanya macam tu. Karipap ada sebut dalam karipap? Dalam Quran ada? Ha, dah? Boleh makan pula tu, tak ada sebut dalam Quran. Pantang hidang, belasak. Ha. Jadi nak lugu tu janganlah. Ha. Lebih daripada bendul lagi. Ada tempat nak kena kelok ke? Ada tempat nak kena kelok-kelok ke? Kalau jalan tu luru, taknya sampai tu. Betul? Ada tempat kena selekoh. Kalau jalan tu luru, sampai? Luru, sampai tak selok duku agak-agak? Ke mana pergi tak tahu. Ha, jadi ada tempat kena kelok-kelok. Ha, tengok keadaan. Nak luru semata-mata, ha, susah. Dia kata tak ada dalam Quran perkataan iradah, perkataan samak, basur. Pandai-pandai ulama' ni duk buat kata Tuhan ni ada iradah, ada kudurat. Tak ada sebut dalam Quran perkataan kudurat, iradah. Mana ada? Ha, jadi sifat 20 tu diada-adakan saja. Ha. Tak payah bicara juga. Dia buang masa. Baik kita belajar akidah kita. Tak payah peduli hadir orang. Kemudian kata musannif, innama amruhu idza arada. Bahawa sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala itu apabila mengkehendaki ia, ya Allah. Itulah dalil. Itulah dalil yang menunjukkan Allah ada sifat iradah. Ha, makna mafhum, faham daripada iradat tu. Faham daripada perkataan mengkehendaki itulah. Faham daripada situlah ada sifat iradat pada Allah Ta'ala. Ia Allah Ta'ala mengkehendaki Allah akan sesuatu. Maksud sesuatu apa? Maksud sesuatu tu apa? Daripada perkara mungkin. Ha, tulis. Ha, tulis, jangan ha-ha-ha tak tulis. Ha, bahawa sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala itu apabila menghendaki ia, ya Allah, akan sesuatu, yakni daripada perkara yang harus. Sesuatu tu, maksud sesuatu tu daripada perkara mungkin. Apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, sesuatu apa? Sesuatu daripada perkara yang harus. Ha, bukan sesuatu perkara wajib, bukan sesuatu perkara mustahil, sesuatu perkara yang harus. Kan sebut mengkendaki tu, mengkendaki tu iradat lah. Dari awal dah beritahu dah, iradat ni menentukan perkara harus, bukan menentukan wajib ataupun mustahil. Apabila mengkendaki ia, ya Allah, akan sesuatu, yakni maksud sesuatu tu, yakni daripada perkara mungkin ataupun perkara yang baharu. Bahawa berkata ia, ya Allah, bagi sesuatu itu, hendak jadilah engkau, maka jadilah ia sesuatu yang Allah kehendak. Ha, faham elok-elok ayat ni. Bukan bermaksud bila Allah nak menjadikan sesuatu benda tu, makhluk tadi, Allah pun berkata kun fayakun. Ha, bukan begitu. Ha, bukan macam tu. Allah nak jadikan langit, Allah pun kata kun fayakun, jadi langit. Dah, langit ada berapa lapis? Ada 7 lapis. Dah kena berapa kali kun fayakun agak-agak? Berapa kali nak sebut? 7 kali. Bumi, nak jadikan bumi, sebut lagi kun fayakun. Nak jadikan planet-planet lain, bintang ada berapa? Banyak. Dah berapa kali Allah nak kena sebut kun, 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 berapa kali?
Ha? Ha, sebab tu lah. Jangan suka-suka baca tafsir tanpa belajar. Ha, faham kot lain. Ha, kita pun ah, Allah kalau nak Allah kata kun fayakun je jadi. Kata macam mana? Allah katanya, Allah kata kun fayakun. Kalau Allah kata kun fayakun sama macam saya sebut ni, ha? Faham? Maha suci Allah daripada bertutur. Maha suci Allah daripada berkata. Maha berkata seperti kita makhluk. Maha suci Allah daripada bercakap bahasa bahasa Arab. Dah apa maksud ayat tu? Waktu kena tengok dalam tafsir sana. Apa maksud Allah kata kun fayakun tu? Eh, ini kita oh Allah bila nak jadikan Allah kata Allah sebut kun fayakun dia jadi. Kita cakap sedap mulut, rupanya kita pun tak faham apa yang kita cakap. Kata ulama, itu kinayah daripada bersegeranya, segeranya berlaku apa yang Allah kehendak. Bukan maksud bila Allah nak ciptakan Allah pun baca kun fayakun. Ah, jadi. Akun fayakun jadi. Akun fayakun jadi. Oh, tak berhenti-berhenti duk sebut kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Dah makhluk ni berapa punya banyak. Tahu berkali nak sebut kun fayakun. Eh, banyak yang faham ni tu. Allah kalau nak Allah kata kun fayakun. Apa maksud Allah kata kun fayakun? Allah kata, Allah sebut. Ada suara, ada bunyi, ada huruf. Ada. Ngaji tafsir nak, tauhid tak nak ngaji. Heboh ke tafsir, akidah tak nak belajar. Heboh nak ngaji tafsir, akidah tak nak pula. Ni ngadap dulu ni. Ni belajar dulu faham molek-molek baru boleh. Baru ngaji tafsir. Tafsir ni nak membahaskan kalam Allah yang maha suci, yang maha hebat, yang tak serupa dengan makhluk. Kita tak cukup alat nak belajar tu. Itu yang faham masing-masing. Beli tafsir, baca sendiri. Beli tafsir, baca sendiri. Dah? Faham ikut sendiri. Faham ikut nafsu. Kena tipu lah kita. Ngaji. Sebab tu yang wajib didulukan. Ilmu fardu ain tu didulukan. Jangan dulukan yang fardu kifayah. Itulah akibat dia. Dulukan yang fardu kifayah, yang fardu ain tinggal. Sembahyang dulu, belajar kemudian. Ibaratnya gitu. Sembahyang dulu, belajar bab sembahyang nantilah. Sembahyanglah dulu, nantilah belajar. Apa jadi dengan sembahyang? Jahannam lah. Jahannam lah sembahyang kita tu. Sebab buat dengan cara yang sah. Sembahyanglah dulu, nanti kemudian baru belajar cara sembahyang. Faham dia tu. Pergi haji dulu, balik nanti baru kurus. Pergi umrah dulu, balik nanti baru kurus. Boleh? Ada package macam tu. Rumah ngaji buat macam tu kan? Nak pergi umrah, pergi dulu, balik nanti orang bertanya, ustaz bila nak pergi kursus umrah bila? Balik nanti kita kursus lah, pergi dulu. Cegedik ke? Tak cegedik tu. Sebab tu kursus dulu. Nak bagi faham dengan betul bagaimana cara nak pergi umrah ni. Apa benda nak kena ada, persiapan macam mana, syaratnya, rukunnya gini gini gini. Supaya waktu buat nanti boleh buat dengan betul. Sebab itulah kursus tu. Ni kursus lah ni. Tapi sayang ni kursus ni tak kena bayar. Haji umrah kena bayar ribu-ribu. Sebab tu sayang kalau tak datang. Rugi, duit dah bayar, tak belajar kok. Fiqh, tauhid, tajwid free. Jadi tak belajar pun tak kok. Tu yang sebenarnya. Sungguh tu yang sebenar. Kita tengok mana-mana kursus haji umrah, penuh masjid, penuh dewan, penuh surau. Tuan-tuan pernah tengok tak orang kursus solat penuh macam tu? Orang sanggup ambil cuti kerja. Ada? Minta maaf. Kalaulah fardu takdirnya nak solat tu, kursus solat tu kena bayar macam haji umrah. Nak solat tu kena bayar. Tiap kali nak solat kena bayar macam haji umrah. Ramai orang akan belajar. Sebab apa? Rugi kita semayang belajar Semayang dah bayar ribu-ribu tapi semayang kita tak sah. Mari belajar. Dia gitu.
Tapi dah semayang tak kena bayar. Ikut nak semayang bila? Tak payah belajar dah, buat je lah. Tapi haji pandai pula. Belajar, nanti tak sah. Nanti tak sah ke nanti rugi duit? Tak ada kena-mengena. Kita cakap tu tak ada kena-mengena. Saja suka cakap macam tu. Yang faham, faham lah. Yang tak faham, tak faham. Baik, kemudian katanya musanya lagi. belajar. Haji ke, umrah ke, semayah ke, akidah ke, ikhlas ke, belajar. Jangan macam tu. Kemudian katanya musanya lagi. Itu kinayah daripada bersegeranya terjadi apa yang Allah kehendak. Bila Allah kehendak benda itu berlaku sekian hari, sekian waktu, sekian tempat, maka bersegeralah benda itu dijadikan oleh Allah. Mana tak terlambat, tak tercepat. Bagaimana yang Allah kehendak, gitulah berlaku. Bagaimana cara Allah buat? Wallahualam. Itu bukan urusan ni. Urusan kita nak tahu hakikat macam mana Allah buat. Tak payah tanya. Dia buat bukan macam kita buat bangunan. Nak kena guna bahan, nak kena guna alat, nak kena kan dah belajar dulu mukhalafah, perbuatannya tak serupa dengan perbuatan makhluk. Jadi tak payah tanya macam mana Tuhan buat. Tak sama, nak cerita pun taknya sama. Kita buat bangunan boleh cerita begini, begini, gini. Tuhan buat alam macam mana? Mula-mula Tuhan susun barang dulu. Tu guna tangga, cat semua. Ada perantaraan, nak kena minta tolong dengan bahan-bahan. Dah Allah dah. Dia tak macam tu, dia tak buat macam makhluk. Dia membuat sesuatu tak seperti mana makhluk kita. Makhluk ni mendirikan, menjadikan, membuat, membina. Dah macam mana hakikatnya, Allah saja yang tahu tentang perbuatan dia. Dia tak tahu. Dan iradat itu ialah satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Makna sedia kala lagi itu, sedia kala lagi Allah dah memiliki sifat pekehen. Sedia kala lagi dah ada sifat iradat itu pada Allah. Bukan kemudian, bukan baru ada. Sifat iradat itu bukan baru ada. Sedia kala ada dah. Tidak ada permulaan bagi adanya sifat iradat pada zat Allah. Ada pun sifat iradat kita baharu. Sifat iradat Allah qadim lagi, azali, sedia kala lagi. Dengan dialah, dengan iradat tu Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan mungkin. Nampak tu ada tu? Gariskan situ. Menentukan mungkin. Garis tentang situ. Dengan dialah, makna dengan iradat itulah Allah Ta'ala menghendaki menentukan mungkin. Mungkin itu perkara yang harus ataupun perkara yang dipanggil makhluk pun masuk dalam kata mungkin juga. Benda yang boleh ada, boleh tiada. Benda yang boleh menerima binasa masuk dalam mungkin juga. Jadi mungkin itu umum, maknanya umum, makhluk pun masuk dalam. Yang dah ada pun masuk dalam mungkin. Yang belum ada pun masuk dalam mungkin. Yang sedang ada pun masuk dalam mungkin. Yang belum dijadikan pun masuk dalam mungkin. Jadi mungkin tu umum. Tapi bila sebut makhluk, dia khusus. Yang dah dibuat, yang dah dijadikan, panggil makhluk. Yang belum jadi, panggil mungkin. Daripada mungkin mutaqabilat. Apa maksud mungkin mutaqabilat? Yakni segala mungkin, segala benda harus. Mungkin itu maknanya segala benda harus yang berlawan-lawani. Yang berlawan-lawanan, yang tidak berhimpun, yakni yang tak boleh berhimpun. Yang tak berhimpun, yang tidak berhimpun, maknanya yang tak boleh berhimpun, yang mustahil berhimpun di dalam satu masa dan satu tempat. Itu yang dimaksudkan dengan
mungkin, mutaqabilan. Benda-benda harus yang berlawan-lawanan, tak boleh berhimpun dalam satu masa dan satu tempat. Itu maksud mungkin, mutaqabilan. Makhluk ni mungkinlah tuan-tuan. Apa yang berlaku dalam hidup kita mungkin. Perasaan kita mungkin. Masalah yang berlaku dalam hidup kita mungkin. Nikmat yang kita dapat mungkin. Perasaan mungkin. Mungkin ni masih wallah selain daripada Allah. Perasaan kita, kita ada perasaan tak? Perasaan tu mungkin. Perasaan tu makhluk yang Allah jadikan. Ha. Mungkin, mungkin. Nikmat mungkin, bala mungkin. Semua mungkin Allah jadikan. Rasa, rasa. Boleh rasa, mungkin. Manis, pahit, masih mungkin. Bergerak, diam, mungkin. Cahaya, mungkin. Udara, mungkin. Khayalan, mungkin. Mungkin, mungkin. Semua tu mungkin. Makhluk yang Allah jadikan dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam hati kita. Takut, perasaan takut, mungkin. Perasaan sayang, mungkin. Perasaan benci, mungkin. Semua tu makhluk Allah. Jangan kita tengok diri kita saja. Sampai ke dalam-dalam ni, hati, sanubari, jiwa, raga tu semuanya daripada Allah. Ha? Mungkin. Perasaan marah, sabar, tawakal, redha, tu semua mungkin. Dia boleh berubah-ubah. Itu sifat makhluk lah tu. Sesuatu yang boleh berubah-ubah. Itulah makhluk ataupun orang panggil mungkin. Benda harus. Sifat benda harus ni dia boleh berubah-ubah. Kejap seronok, kejap tidak. Kejap nikmat, kejap balas. Sebab apa dalam diri ni kadang okey, kadang ada masalah. Sebab kita mungkin. Itu dah jawapan. Sebab kita ni makhluk mungkin. Yang tak berubah ni benda wajib. Bila sebut mungkin, itulah dia. Sebab tu kena sedar siapa diri kita. Kita ni hakikatnya apa kita ni. Nampak tak? Kaya ke, sehat ke, senang ke, susah ke. Itu semua perkara yang harus diciptakan oleh Allah. Hak Allah. Hak Allah sebagai pencipta. Ikut dia nak ciptakan apa sahaja, kena pada tempatnya. Dia pencipta, ikut dia nak ciptakan apa pun. Ya, kita kena tempuh bahasa. Kita apa? Kena tempuh bahasa. Kita kena terima apa sahaja yang diciptakan. Kita kena terima, kena redha saja. Jadi apa yang Allah jadikan tu semuanya nak menguji keimanan kita terhadap Allah. Betul keyakin Allah tu Tuhan, betul keyakin Allah tu mengetahui, betul keyakin Allah adil. Jadi Allah ujilah dengan macam-macam. Kalau uji yang seronok aje, redha jelah kita semua. Betul? Sangka baik je lah dengan Tuhan. Kalau dah dapat seronok manjang-manjang, dah tentulah redha je kita. Tak ada nak marah-marah apa benda. Betul? Allah uji dengan tak seronok. Tengok masih lagi tak hati seronok dengan Tuhan bila Tuhan uji dengan benda tak seronok. Tadi dia uji dengan benda sedap, seronok dah hati kita. Yang kita nak dapat, seronok kita. Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Bijak, Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Adil.
diuji dengan benda yang kita tak nak. Masih lagi hati macam tadi ataupun dah berubah? Orang yang iman ni betul, akidah pegangan terhadap Allah betul, begitu lah. Allah bagi sedar ke dia tetap begitu, Allah bagi tak sedar pun hati tetap begitu. Itulah menunjukkan dia yakin yang Allah tu maha adil. Allah bagi bala pun Allah adil. Allah maha adil, dia bagi bala, dia bagi sakit pun dia adil. Itu maksud dia yakin yang Allah tu adil. Ni tak, bila Allah bagi benda tak seronok. Dah mula dah hati dia. Zolim Tuhan. Gagallah dia dalam pujian tadi. Mana akidah dia dah akidah dah berubah. Rosak akidah dia. Makna dia dah tak yakin Allah tu maha adil sewaktu dia diuji dengan benda yang dia tak mahu. Faham tak ni? Jadi bukan senang nak sebut aku beriman tuan-tuan. Bukan senang, senang nak sebut. Tapi nak beramal tu belum tentu tadi. Kita beriman, kita beriman Allah adil. Tak apalah, dapat benda sedap. Ya, dapat benda tak sedap, adakah kau masih lagi ikut Tuhan adil ataupun dah Allah zalim lah dah. Banyak yang gagal tuan-tuan. Na'udzubillah min zalim. Sebab tu kita belajar ni nak jaga. Nak jaga dalam ni. Sini boleh tipu. Sini boleh tipu. Aku beriman, aku beriman. Aku percaya qada qadar. Aku percaya qada qadar. Lidah boleh tipu. Dah hati percaya ke tidak hati terima ke qada qadar Tuhan tu? Ada yang terima, ada yang menolak. Habislah, gagallah dia. Gagallah iman dia. Sekalipun lidah dia kata aku percaya dengan qada qadar, tapi hati bila Allah uji dengan bala dah bersangka jahat dengan Allah ni zalim, Allah ni buat benda yang tak sepatutnya. Habislah, gagallah dia. Na'udzubillah. Moga Allah pelihara iman kita. Jadi tak semudah yang kita ucap aku beriman, Allah maha adil. Itu lidah yang nak menentukan kita betul-betul beriman dengan Allah ni yang dalam. Yang dalam yang nak menentukan betul ke kita ni beriman yakin dengan Allah ni, bukan sini. Sini untuk dunia saja. Nak balik akhirat sini. Nak balik akhirat bergantung kepada pegangan dalam hati sini. Nak jadi orang Islam atas dunia sini. Ni lidah ni bahagian dunia. Bila kita sebut Allah Tuhan, Muhammad Rasul, Allah kuasa, Allah adil, itu sini. Nak menghukum yang kita ni orang Islam atas dunia, atas dunia di sisi manusia. Nak menentukan orang tu Islam sisi Allah, sini. Dalam kalau lidahnya kata Allah adil tapi dalam hatinya kata Allah zalim, dia kafir sisi Allah. Sekalipun solat lima waktu tak tinggal. Ni yang disuruh belajar akidah ni, pastikan yang dalam ni betul dengan sini. Kita buat baik, buat gini, buat itu, buat ini, tiba-tiba sebaliknya lah orang buat atas kita. Itulah pentingnya keikhlasan dalam ibadat. Bila orang tu ikhlas dalam ibadat, buat semata-mata nakkan redha Allah, yakin dengan ganjaran pahala dan syurga yang Allah bagi, dia takkan pandang orang lain hargai atau orang lain tak hargai. Adilnya Allah itu. Adilnya Allah Ta'ala itu maksudnya keadilan dia. Maknanya dia berhak nak tentukan apa. Jadi contoh Allah takdirkan kita buat baik, orang lain balas keburukan atas diri kita. Itu sebagai ujian daripada kita. Adakah kita masih lagi yakin yang Allah tu buat baik dengan kita? Sekalipun yang kita dapat tu musibah, kita buat baik, orang balas dengan maki hamun. Adakah Allah adil? Jawabnya adil. Kalau tak kata adil apa? Lawan bagi adil? Zalim. Zalim tu kekurangan atau kesempurnaan? Kekurangan. Bolehkah ada kekurangan pada Allah? Sebab tu wajib bersangka baik, kerana banyak hikmah yang tersembunyi yang kita tak tahu. Boleh jadi kalau pakat-pakat puji cium tangan kita, boleh jadi timbul penyakit riak yang menghapuskan pahala amal kita. Nampak tak?
Sebab tu kadang-kadang dengan kehendak Allah, Allah jadikan yang dalam diri kita berlaku macam-macam. Yang kalau kita nak ikut pada nafsu, tak sepatutnya lah jadi macam tu. Yang kita naknya lah lain. Tiba-tiba dah. Di antara hikmahnya supaya Allah nak kita ni selamat daripada penyakit sombong. Sebab kita ni kalau buat baik, tak buat dosa, kita kan jadi megah. Mulalah nak mencela orang lain. Mula nak berasa diri lebih baik daripada orang. Itu hikmah kadang-kadang Allah jadikan maksiat pada kita. Supaya kita rendah diri, sedar yang diri kita ni tak ada apa kelebihan, melainkan semata-mata bergantung pada Allah. Pada Allah. Kadang-kadang orang terlalu muliakan kita. Semua orang muliakan kita, jadi sombong kita, perasaan kita, hebatnya aku ni. Semua orang hormat, semua orang puji, tak ada yang maki seorang pun. Jadi lupalah diri kita terhadap Allah. Dalam ramai-ramai tu ada pula yang caci maki kita, yang fitnah kita, yang apa. Itulah menjadikan kita ni tadi tak terlupa di yang memang hakikat diri kita ni kurang. Memang kita kena terima yang hakikat diri kita ni ku tak ada kelebihan pun, tak ada kelebihan. Sebab tu kalau Allah bagi senang-senang, sedap-sedap, jadi kita jadi lupa. Kita buat semua orang sayang, semua orang hargai, lupa kita, oh hebatnya aku, baiknya aku, bagusnya aku. Habislah. Dah ada sifat mazmumah dalam hati kita. Jadi ada hikmah. Aku buat baik, orang lain tak. Allah Ta'ala balas dengan caci maki orang. Itu keadilan Allah. Adalah hikmah yang Allah nak bagi pada kita. Adalah benda yang Allah nak jaga kita, yang kita tak tahu. Sebab tu wajib bersangka baik dengan Allah. Wajib sangka baik. Sebab dia maha bijak sana. Maha bijak. Tak boleh nak baca apa hikmah. Dia saja yang tahu. Tugas kita sebagai hamba, wajib bersangka baik pada Allah. Wajib bersangka baik pada Allah sentiasa. Apa pun wajib sangka baik, kerana dia Tuhan yang adil. Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Apa pun yang Allah buat kena pada tempatnya, kerana dia buat sesuatu yang dia telah mengetahui segala-galanya. Dia buat apa yang dia tahu. Allah dia. Jadi kita dah belajar ni, cuba kita serapkan dalam hati kita. Makna kena sentiasa ingat. Kena sentiasa ingat. Kerana bila kita lupa, yang satu lagi akan masuk. Itu yang dikata suruh sentiasa mengingati Allah tu. Kerana bila kita lupa je, dia akan masuk. Dia takkan lepaskan keluar. Maksudnya dalam hati kita ni, kalau tak ada ingat Allah, yang lain lah mah. Nak kena mulazamah lah. Nak kena sentiasa melatih itu yang ada keluar. Ada amalan sentiasa zikir, lazimkan zikir, ingat Allah. Itulah nak melatih hati supaya sentiasa mengingat kepada Allah. Kerana bila hati kita leka je, benda yang lain akan masuk, akan mempengaruhi fikiran kita. Tapi kalau dalam hati kita sentiasa berzikir, mengingat Allah, zikir di lidah, zikir di hati, insya-Allah. Insya-Allah. Dugaan hasutan tetap datang. Tapi usaha kita, macam mana nak menjadikan kita ni orang yang sentiasa mengingat Allah? Di antara caranya kena ada riyadhah, latihan. Tu yang kena ada latihan, amalan-amalan, banyakkan zikir. Supaya nak melatih hati supaya sentiasa mengingat kepada Allah lah tu. Belajar mulazamah dengan majlis ilmu. Kalau lupa, terlupa, terleka, itu dah memang sifat kita lah. Memang sifat kita lah. Mustahil kita tak leka. Pasti ada kelekaan kita. Dengan dialah Allah Ta'ala menjadikan perkara mungkin. Apa saja yang berlawan-lawan ni, yang tak boleh berhimpun dalam satu masa dan satu tempat, iaitu contoh. Ni dia nak bagi contoh mungkin mutaqabilan. Mana contohnya? Ada lawannya dia. Ada mungkin tak?
Tiada mungkin tak? Ha, jadi ada dan tiada ni boleh tak berhimpun sekali? Tak boleh. Sebab tu dia kata, Allah Ta'ala menentukan kat bawah tu nanti dia kata. Allah Ta'ala menentukan mungkin ni dengan setengah-setengah. Apa maksud setengah-setengah? Ha, makna bila Allah tetapkan ada, maka mustahillah tiada. Bila Allah Ta'ala tetapkan hidup, mustahillah mati. Itu maksud Allah menjadikan setengah-setengah. Makna yang ni waktu ni, yang tu waktu lain. Bukan maksudnya Allah menjadikan hidup dan mati itu dalam satu satu masa, satu tempat, satu orang. Itu mustahil. Mana boleh berhimpun hidup dan mati dalam satu masa? Macam sekarang ni, kita sedang duduk dalam ketentuan Allah menghidupkan kita. Sebab tu kita tak mati. Jadi hidup kita dan mati kita tu mungkin. Jadi Allah menentukan setengah-setengah. Sekarang ni Allah sedang lagi menentukan kita hidup, maka tidak mati. Nanti bila Allah Ta'ala kehendak mati, matilah kita, tidak hidup. Itu maksud menentukan setengah-setengah. Mungkin yang mungkin mutaqabilat, mungkin yang berlawan-lawanan. Sini apa nama tempat dia? Bukit Beruang. Lawan bagi Bukit Beruang? Dah, bukan Bukit Katik. Lawan bagi Bukit Beruang, Bukit Rimau, Bukit Katil, Bukit ikutlah. Jawabnya gini, lawan bagi Bukit Beruang ni segala tempat yang lain. Itu lawan dia. Faham? Lawan bagi Bukit Beruang adalah segala tempat yang lain. Yang lain. Solok Duku pun lawan Bukit Beruang, Tanjung Minyak pun lawan Bukit Beruang, Sungai Udang pun lawan, London, Amerika, New Zealand pun lawan bagi Bukit Beruang. Sebab tu kita tak boleh nak berhimpun di Bukit Beruang dan di London dalam satu masa. Sebab London tu lawan bagi sini. Bila Allah dah tentukan kita sini, tak adalah di tempat yang lain. Yang lain. Karamah yang ada. Karamah. Sini pun dia ada, kat Mekah pun dia ada. Dia bukan orang yang sama. Dia bukan orang yang sama. Salah satu daripada tu malaikat yang Allah serupakan dengan orang yang punya badan. Lain-lain. Maknanya Mamat yang nampak kat sini tu boleh jadi kebarangkalian malaikat. Dan Mamat yang ada kat Mekah tu barangkali dia, ataupun barangkali salah satu. Kalau Mamat tu juga di sini dan Mamat tu juga di sana, mustahil. Satu benda berhimpun dalam satu masa itu mustahil. Itu dibahaskan dalam kitab. Dan tak mustahil waktu yang berbeza, dalam sekelip mata Allah boleh pindahkan dia di sini dan di sana. Kita nampak tadi pukul 10 dia kat sini. Boleh jadi pukul 10, 5 minit dia dah ada kat sana. Susah ke Allah nak pindahkan dia? Nak kena naik kat lubang? Syarat Allah nak buat kena ada alat ke? Kita nak pergi alam barzah ada naik kenderaan tak? Tak. Sekejap dia pindah gitu. Daripada alam dunia balik akhirat. Sekejap je. Boleh nak balik akhirat naik bas? Ini sampai. Itu tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan. Tak payah nak ragu-ragu. Apa nak ragu? Mungkin. Dipindahkan makhluk ke satu tempat, ke satu tempat tu mungkin tak? Harus tak bagi Allah? Dah, apa nak beli? Harus. Apa nak beli? Allah Maha Kuasa nak jadi. Air bertukar jadi orang, apa nak beli? Air tukar jadi orang, pelik lah. Siapa? Kita. Itulah kehebatan Allah. Nak fikir tak sampai otak kita. Ilmu tak cukup, nak sukat. Sebab dia maha mengetahui, maha bijak, maha mengetahui, maha kuasa. Itu semua tanda-tanda dalil-dalil kekuasaan Allah. Percaya ke tidak Allah boleh buat macam tu? Yang percaya, berimanlah. Yang tak percaya, rosak iman. Jadi seolah-olah Allah tak kuasa nak buat. Allah tak kuasa pula nak buat benda mungkin. Benda mungkin duduk bawah kudrat Allah.
satu lima minit kat Mekah, satu setengah kat Madinah, pukul dua balik Melaka balik, bukit beruang. Kan asal pergi balik, apa dia pelik. Tak payah nak ragu-ragu kekuasaan Allah nak buat sesuatu tanpa syarat, tanpa sebab. Kemudian katanya musanni, itu mungkin minta kau bila ada lawannya tiada. Dan segala warna. Warna-warni. Oh, kita kata warna-warni. Tu mungkin minta kau bila lah. Putih lawannya dah. Putih lawannya segala warna yang lah, yang lain, bukan putih lawannya hitam saja. Hitam lawannya segala warna yang lain. Hitam lawannya putih, putih lawannya hitam. Tu je yang kita tahu. Kat mana-mana sama je jawapan. Sampai bab ni suka saya tanya, nak tengok jawapan sama tak orang Bukit Beruang. Sama dengan orang Bukit Beruang. Dekat Shah Alam pun tanya juga, putih lawannya hitam. Sama dengan orang Bukit Beruang. Putih lawannya segala warna yang lain lah. Bila dah kata kertas ni putih, biru pun tidak, kuning pun tidak, ungu pun tidak, kelabu pun tidak, kelabu asap pun tidak. Dah lawan dia. Nanti tak percaya, minggu depan tanya lagi, putih lawannya apa? Mesti dia jawab hitam juga. Putih lawannya segala warna yang lain. Hitam lawannya segala warna yang lain. Kuning lawannya segala warna yang lain. Sebab tak boleh nak berimpun lah. Kuning dengan hijau, kuning dengan biru, kuning dengan putih, kuning dengan hitam, mana boleh berimpun? Dah kuning-kuning lah tak? Tidak biru, tidak hijau, tidak ungu, tidak purple, tidak sebagainya. Dan segala jihah. Jihah ni mana pihak lah. Jihah tu pihak. Pihak pun berlawan-lawanan. Bila dah ada di atas, tidaklah di bawah. Bila ada di bawah, tidaklah di atas. Bila ada duduk dalam, tak adalah di luar. Dan segala tempat. Segala tempat pun masuk dalam mungkin mutaqabilat juga. Tempat ikutlah. Tempat. Rumah kita tu tempat lah. Jadi lawan bagi rumah kita tu mana? Segala tempat yang lah. Segala tempat yang lain. Dan segala masa. Masa pun berlain-lainan juga. Bila kata pukul satu, tidaklah satu. Tidaklah pukul satu, satu minit. Satu dua minit. Satu tiga minit. Lawan bagi segala pukul yang lain. Pukul satu lawannya segala pukul yang, segala pukul yang lain. Dan segala qadar. Qadar. Qadar ni ukuran. Yakni segala ukuran. Seperti ni contoh-contoh. Seperti mengendaki. Mengendaki tu mana? Menentu oleh Allah Ta'ala. Dan menentunya Allah akan seseorang dengan ada. Bila Allah dah kehendak dia ada, maka tinggal tiada. Apa maksud tinggal tiada tu? Mana Allah tidak menentukan dengan tiada. Bila Allah dah tentukan ada, tinggallah tiada. Bila Allah dah menentukan benda tu putih, tiadalah warna yang lah, yang lain. Dan menentukan pula dengan putih misalnya, maka tinggal segala warna yang lah, yang lain. Maka tinggallah tiada dan menentu pula dengan putih misalnya. Maka tinggal segala warna yang lain dan menentu pula dengan jihad utara misalnya. Maka tinggallah segala jihad yang lain. Bila Allah dah tentukan, bila Allah dah tentukan benda tu apa? Duduk di utara, tak adalah di selatan, di tenggara, di apa, tak adalah. Lawan dia. Utara, utara lah. Lawan bagi selatan, lawan bagi timur, lawan bagi segala. Maka tinggallah ia akan segala jihad yang lain. Dan menentu pula dengan suatu tempat seperti Kelantan misalnya, maka tinggallah ia dengan segala tempat yang lain. Melaka, lawan dia? Asyik tak negeri sembilan. Jadi Melaka lawannya segala tempat lain, segala negeri yang lain. Menentu ia, ya Allah pula dengan seorang itu dengan tinggi misalnya, maka tinggallah pendek, rendah orang panggil. Itulah yang dinamakan mungkin mutaqab. Mungkin mutaqabilat daripada setengah-setengah barang yang harus berlaku di atas mungkin yang mengendaki oleh Allah Ta'ala dan menentukan ia, ia Allah. Dan menentu ia, ia Allah
dengan akan dia dengan sifat irada ni makna menentu saja, bukan membuat. Jangan terlupa pula, irada ni menentukan saja bukan membuat. Buat tu tugas kudrat. Ini cerita tentukan saja. Bila Allah dah tentukan, maka kudrat pula nanti akan bertindak menjadikan apa yang ditentukan oleh Allah. Jadi apa yang dah berlaku ni, itulah yang dah ditentukan oleh Allah sediakala lah. Allah tentukan bila? Sediakala. Allah buat bila? Baru buat. Faham tak tahu? Contoh macam pertemuan kita hari ini ni. Bila Allah tentukan yang kita bertemu ni? Sediakala lagi. Dah bila Allah buat pertemuan kita ni? Baru tadi. Nampak tak tu? Yang dinamakan ta'alluq apa ni? Kudrat ta'alluq apa? Tanjizi hati. Makna baru Allah jadikan apa yang Allah dah kehendak sediakala lah. Lagi. Maka itulah dinamakan mungkin mutaqabilat daripada setengah-setengah barang yang harus berlaku di atas mungkin yang berkenaki oleh Allah Ta'ala dan menentukan ia Allah Ta'ala dengan dia, dengan sifat iradah. Bukanlah tergagah. Mana apa yang berlaku, yang terjadi, bukan dengan sebab Tuhan tu terpaksa. Tergagah tu terpaksa lah. Tergagah, terpaksa. Terpaksa ni lawan bagi kehendak. Tergagah tu lawan bagi kehendak. Tergagah tu bukan kehendak. Mustahil berlaku sesuatu perkara itu sebab Tuhan tergagah. Kerana tergagah itu bukan kehendak, bukan iradat. Dan bukan lalai. Lalai pun bukan kehendak. Berlaku suatu benda itu sebab Tuhan lalai. Mustahil Allah kehendaklah itu. Ataupun lupa, ataupun dengan ilat. Dulu kita buat contoh ilat tu. Bergerak cincin kerana bergerak jari. Ataupun dengan tabiat yang lima perkara itu mustahil atas Allah. Mustahil. Jadi apa saja yang berlaku, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, yang kita suka, yang kita tak suka, yang kita jangka, yang kita tak jangka, yang kita dah alami, yang dah lepas, sekarang dan yang akan datang, zahir batin, semua itu berlaku, terjadi semata-mata dengan kehendak Allah. Allah tu siapa? Yang Maha Mengetahui tentang segala perkara. Dialah yang Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk kita dan apa yang memberikan mudarat untuk kita. Kena yakin tu semua tu. Dia yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dia pula pengasih. Kalau sebut pengasih ni ada, kena buat zolim. Taklah. Perkataan zolim tu pun sangat-sangat tak sesuai pada Allah. Kalau pada makhluk boleh. Pada Allah jangan. Zolim tu sifat kurang, bukan sifat sempurna. Maha suci Allah dari sebarang jenis sifat kekurangan. Yang kita rasa macam tak patut tu sebab akal kita tak sampai. Ilmu kita tak sampai nak baca apa hikmah jadi benda macam ni. Itu yang kadang timbul sangka-sangka yang bukan-bukan pada Allah. Kalau Allah dah bukakan semua jawapannya, tak adalah uji. Tak adalah ujian. Kalau dah diterangkan begini sebabnya nak bagi kau benda ni, kau dapat benda ni, nak jauhkan kau dari. Tak ada ujian dah. Tersengih aja dah kita. Takabur. Sifat takabur. Macam mana pula? Baik. Kita nak sombong. Kita sombong katalah kita ni memuji diri kita dengan sebab kelebihan yang ada pada kita. Ilmu ke, kudarat ke, harta ke. Baik, kita cuba kita fikir. Semua tu kita ambil mana? Kita buat ke kita pinjam? Sombong dengan kaya contoh. Sombong dengan pangkat. Pangkat tu kita punya ke pinjam? Jadi nak sombong dengan barang pinjam ni kena ke tak kena?
Kita pinjam, lepas tu sombong. Kena ke tidak? Sedar diri ke tak sedar diri? Tak sedar diri. Guna barang pinjam, sombong pula lah tu. Yang nak sombong ni hak milik sendiri. Baik, Allah nak sombong, memuji diri dia. Dan ada kala Allah menghina, mencela makhluk dia. Kena tak pada tempat? Kena. Kerana kerana dia memiliki segala-gala. Dia tak ada pinjam barang orang. Segala yang lain berkehendak kepada dia, berhajat kepada dia. Memang hakikat begitu. Memang hakikat Allah tu begitu. Semua berkehendak kepada dia. Jadi layak tak dia nak sombong? Layak. Kita nak sombong barang pinjam, layak ke tak? tak layak. Jadi sifat mutakabbir tu pada Allah tu sifat kesembur, sifat yang layak bagi Allah lah. Dia nak sombong memang kena pada tempat lah. Dia tak bergantung pada siapa pun. Dia ada sedia kali lagi. Kita tak ada pun tak jadi apa pada Allah. Kita taat ke, kita maksiat ke, tak jadi apa-apa pada Allah. Dia kekal berkuasa, dia kekal sedia kali, dia kekal ada. Sebab tu al-mutakabbir sifat sombong Allah, sifat kesempurnaan. Sifat yang yang padan, patut, layak bagi Allah. Memang kena pada tempat. Memang adil dia tu sombong. Dia nak sombong memang adil. Kena pada tempat. Adil-adil ni kena pada tempat. Dia punya, dia kuasa, dia tak ada kurang sikit pun. Maha suci dari kekurangan. Bersifat dengan segala kesempurnaan. Memang kena lah kalau dia nak banggakan diri. Kita pinjam semua. Akal pinjam, badan pinjam, roh pinjam, ilmu pinjam. Pinjam semua, sombong. Bangsa tak malu. Bangsa tak sedar diri. Padahal yang kita nak sombong tu orang yang sama macam kita. Kejadiannya sama macam kita. Yang kita nak sombong, kita air aku mulia, dia hina. Dia dengan kita sama je, air mani asalnya. Dalam perut masing-masing ada bawa berak, bawa tahi pergi mana-mana. Betul? Tak kena lah kita nak sombong. Nak mencela orang yang sama. Maknanya kita tak kenal hakikat diri kita sah. Kita berasa macam kita lebih daripada orang, padahal hakikatnya serup. Jadi tak kena lah nak sombong. Sama, sombong ni sifat syaitan lah. Memuliakan diri dia, merasa diri ni hebat dan merendahkan Nabi Allah Adam. Jadi sifat sombong tu macam tu. Merasa diri lebih mulia dan mencela orang lain. Tu makna orang yang sifat sombong ni dia ambil sifat syaitan. Sifat sombong ni sifat syait. Sifat syaitan nisbah kepada kita makhluk. Memuji diri, lupa diri dan mencela orang lain. Merendahkan makhluk lain, memuji diri sendiri. Jadi sifat takabur tu, sifat sombong, sifat iblis. Di antara maksiat yang mula-mula berlaku atas dunia ni itulah dia. Sombong. Jadi jangan kita bersifat sombong. Lawan bagi sombong apa? Tawaduk, merendah di. Bukan bongkak. Bongkak tu kena penunggu. Bongkak tu kena penunggu. Tu yang bongkak tu. Sombong lawan dia tawaduk, merendah di. Jaga. Ni nak bagi tahu takrif sombong. Apabila kita merasakan yang diri kita lebih daripada orang lain dalam bab kebaikan, kebajikan, ketaatan, itulah dia sombong. Dalam bab yang baik-baik, dalam hal yang baik-baik, kita merasa aku lebih daripada orang lain. Itulah sombong. Tak kisah apa saja sifat kebaikan, sifat yang terpuji, sifat yang elok-elok, kita rasa kita lebih daripada orang. Kita merasa kita lebih mulia daripada orang. Itulah sombong. Itulah dia penyakit sombong. Lawannya tawaduk, iaitu merasakan diri kita ni lebih dalam bab kejahatan berbanding orang lain. Dalam bab jahat, dalam bab kurang, dalam bab maksiat, aku lebih daripada orang. Nampak tak? Aku lebih jahat daripada orang. Aku lebih banyak maksiat nak banding orang lain. Itu nama tawaduk. Faham tak ni? Jadi itu kita boleh kesan dalam hati kita. Cuba tengok ada tak perasaan mana. Kalau dalam hati kita merasa aku lebih baik, dalam bab ibadat ni aku lebih daripada dia, dalam bab ilmu ni aku lebih daripada dia, dalam bab faat ni aku lebih. Sombong lah tu. Tu penyakit sombong lah tu. Jadi jangan.
tawaduk. Sekalipun banyak ilmu, banyak amal, banyak ibadat, aku lebih hina daripada orang. Orang lain lagi banyak amal daripada aku. Itu tawaduk. Jangan risau, tak hilang pun martabat tu. Bahkan semakin tinggi di sisi Allah. Makin orang tu merendahkan diri, makin tinggilah darjatnya di sisi Allah. Sisi Allah. Makin dia meninggi diri, makin hinalah dia di sisi Allah. Wallahu a'lam. Nak tahu bab sombong benda semua tu, ngaji tasawuf lah. Ngaji tasawuf ni nak cerita pasal masalah hati, penyakit hati, apa ubat dia, semua ada dalam ilmu tasawuf. Sini ada kan? Ngaji lah kita. Min Hajar Abidin eh? Kita apa? Ngaji. Ngaji bagus lah kitab tu, Fardhu Ain tu. Belajar kitab tu untuk nak guna pakai teropong diri kita sendiri. Cari kelemahan, cari kesalahan diri sendiri, bukan cari kelemahan orang lain. Bukan cari kesalahan orang, cari kesalahan diri. Itu tujuan ngaji tasawuf tu. Supaya kita dapat jumpa apa kesalahan, apa penyakit yang ada dalam diri kita, cepat-cepat cari ubat. Itu tujuan ngaji tasawuf. Bukan nak suruh teropong orang ni, orang tu, dah bukan itu tujuannya. Wallahu a'lam wa ilmuhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqina 'adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Allahu 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 Allahu